Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Di belakang saya ini merupakan simulator untuk engine control mesin K3-VE di kendaraan Avanza dan Xenia untuk tahun 2016 ke atas udah beda lagi. Nah, di sini kami mencoba merakitnya di sebuah papan kontrol, panel kontrol seperti ini, bertujuan untuk belajar, memudahkan untuk belajar mengenal wiring-wiring dan juga mengenal komponen-komponen di sistem engine control. Dalam video ini saya coba merakit wiringnya, dimulai dari baterai sampai nanti lampu cek engine nyala dan sampai busi di koil pengapian mengeluarkan api dan injektor bekerja. Sebelum kami lanjut, jangan lupa seperti biasa subscribe channel Zul Indoauto Auto, like dan berikan komentar. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum saya coba rangkai, jadi saya jelaskan dulu komponen-komponen yang ada di sini. Di bagian ini kami merangkai untuk power source-nya. Power source-nya artian di sini ada dari mulai sumber tegangan, input baterainya DC, fuse-nya, uji kontak dan juga relay-relaynya. Nah, relay-nya kami susun di sini. Ini box fuse-nya, kamu pakai yang aslinya, cuma enggak semuanya digunakan. Dan selanjutnya bagian ini merupakan speedometer. Yang dipakai di sini speedometer cuma untuk lampu cek engine-nya dan juga untuk RPM-nya nanti. Ya, RPM-nya saat kita lakukan pengetesan saat sudah kita rakit semua. Dan bagian ini sensor-sensor. Namun di sini ini DLC-nya. Ini data link konektornya untuk mendiagnosa kerusakan pada sistem engine control. Dan bagian kesininya ini sensor. Ini ada sensor CMP, ada sensor CKP. Ini gearnya sudah kami buat di sini, kami putarkan. Signalnya tetap kami pakai plat signal aslinya. Ini kami rombak sedikit. Dan selanjutnya ini terminalnya dikeluarin semua. Dan juga ini sensor PIM ataupun MAP sensor. Ini sensor WTS ataupun ECT. Ini sensor ATS ataupun IAT. Ini knock sensor. Ini OCP ini untuk PPTI. Ini dia oksigen sensor juga di sini kami pakai. Dan yang ini ECU nya ini semua terminal ECU sudah kami keluarkan. Nah, ini keluarkan terminalnya semua dalam 3 konektor. Ini semuanya sudah kami keluarkan, dan kemana dia nanti akan kita sambung, nanti akan kita tunjukkan. Dan selanjutnya tujuan akhir adalah aktuator. Ini aktuator, ini untuk pengapian, tujuannya untuk mengeluarkan api dari busi. Dan ini untuk injektor, tujuannya untuk mengeluarkan bahan bakar, untuk menginjeksikan bahan bakar. Seperti ini sebenarnya kerja yang ada di mobil. Tujuan akhir adalah untuk tujuan akhir adalah untuk busi mengeluarkan api, injektor mengeluarkan bahan bakar. Diatur oleh siapa? Oleh ECU. ECU bisa mengatur ini semua berdasarkan sensor-sensor ini. Nah, di sini dalam proses belajar EMS, Engine Management System, atau wiring kelistrikan engine controlnya. Nah, ini harus kita mengetahui terminal-terminal yang ada pada sistem, baik terminal yang ada di ECU maupun terminal yang ada di sensor-sensor. Nanti akan kami coba buat video untuk menjelaskan terminal-terminalnya ini semua. Sensor PIM misalkan, map sensor terminalnya apa aja dan dihubungkan kemana dan yang lain sebagainya. Kami akan coba buat video. Namun untuk video ini, karena ini baru selesai kami rakit, kami pingin ngetes, ingin kami mencoba merakitnya sesuai wiring diagram Avanza, Xenia, di bawah tahun 2011 ya. Ini kalau 2012 hampir sama, cuma beda-beda dikit lah. Nah ini akan coba rakit, namun untuk merakit saya akan dibantu oleh kawan saya. Tugasmu coba rakit ya. Rakit sekarang yang pertama untuk menghidupkan dulu lampu cek engine dan pompa bekerja ya, berdasarkan wiring. Oke. Oke, ini berarti dari mana? Tetap berawal dari positif baterai masuk ke apa itu? Fusible Link ya. AM1 ya. Masuk ke AM1. Oke. AM1 selanjutnya ke AM2. AM2. Selanjutnya masuk IG, masuk IG. Keluar ke fuse E/G, masuk ke keluar ke fuse E/G. Selanjutnya E/G masuk ke lilitan. Masuk ke lilitan. Masuk ke lilitan. Lilitan EMR ya. EMR 85. Selanjutnya 86. 86 langsung hubungkan ke masa ya, 86 hubungkan ke masa. Oke, selanjutnya OCP langsung 87 masuk ke 87 ke ECU. Oke, 30 dulu ambil ke fuse EV. Oke, fuse EV sumbernya dari mana? Baterai langsung. Dari baterai langsung. Jangan panjang-panjang, ada yang dari baterai langsung. Coba fuse EV sumbernya dari baterai. Oke. Oke, udah fuse EV nya. Sekarang output daripada relay AMR terminal 87 ke terminal 87 kemana aja? Coba hubungkan, coba dulu hubungkan. Oke, 87 kamu hubungkan ke terminal B plus ECU. Selanjutnya dari situ juga dihubungkan kemana lagi? Ke dari EMR outputnya ke injektor. Hubungkan ke injektor. Oke, biar dulu kita ingin hidupkan dulu lampu cek engine. Oke. Nah sekarang berarti ini ECU sudah mendapatkan tegangan masuk inputnya di B+. Nah sekarang untuk bat standby, tegangan standby. Coba kasih tegangan standby bat. Tegangan standby bat. Ah, dia itu dari output fuse, dari output fuse EV. Output fuse EV ya. Ini output fuse EV bukan? Iya, Pak. Outputnya. Hah? Output ya? Ya, dari output fuse EV. Bat dari output fuse EV. Oke, selanjutnya sudah dapat. Sekarang masa ECU. Berarti positif ECU sudah mendapatkan positif kunci kontak on dan tegangan standby-nya bat. Sekarang coba masa dari positif, masa dari ECU, masa E1, satu lagi EO1, masa aktuatornya sambungkan aja kemari. Oke, nah sekarang coba sekarang kita ini udah semua kan? Udah semua. Kalau udah semua, sekarang untuk keluarkan untuk lampu cek engine. Berarti terminalnya adalah W. Oke, W. Selanjutnya ke lampu cek engine. Oke, udah. Nah, selanjutnya di speedometer juga kasih tegangan B. Kasih langsung backup ke fuse backup aja. Backup biar aman. Oke, Selanjutnya masa, kasih juga masanya. Oke, kasih masanya. Ground. Oke. Nah, sekarang coba kita tes. Nah, ini kita target kita adalah kunci kontak on. Lampu check engine nyala. Nah, sekarang coba kunci kontak dulu di on kan. Oh, baterai, sambungkan baterai dulu ya. Ini target kita. Kunci kontak on, silakan. Oke, lampu cek engine-nya sudah menyala. Dan untuk rangkaian ini berarti kita sudah bisa menghidupkan lampu cek engine. Dan selanjutnya kita akan merangkaikan lagi untuk menghidupkan yang lainnya, seperti menghidupkan pompa dan juga menghidupkan koil pengapian sehingga mengeluarkan api, dan juga menghidupkan injektor. Ikutin ke video selanjutnya.